Menyikapi polemik transportasi truk batubara di Provinsi Jambi yang hingga kini masih menimbulkan kemacetan dan pro kontra dari kalangan masyarakat, Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Jambi angkat bicara. Melalui Direktur Eksekutif Sigit Eko Yuwono, APBPJ Jambi meminta para pengusaha transportir batubara di Jambi agar ikut dan patuh dengan aturan yang ada. Sigit juga meminta para bos transportir agar mengimbau kepada para sopir armadanya agar lebih tertib dan patuh atas aturan, sehingga mobilitas angkutan batubara jadi tertib dan meminimalisir kemacetan yang terjadi. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Batubara di Provinsi Jambi untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami juga menghimbau agar para pengusaha melaksanakan CSR dengan sebaik-baiknya agar terjadi situasi yang kondusif di tengah masyarakat, sehingga seluruh pengusahaan batubara, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama menciptakan suasana yang baik dan kondusif demi Provinsi Jambi yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.